Pemuda Madiun Bergerak, atau yang akrab disingkat dengan PMB, adalah sebuah komunitas pemuda yang tergerak hatinya untuk peduli terhadap sesama. Berdiri pada tahun 2018, komunitas yang diketuai oleh bintang ini kerap melakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar. Seperti dalam kesempatan kali ini, 6 orang perwakilan PMB akan menyalurkan bantuan di 2 tempat, yaitu di Jalan Kaswari dan Sukosari Kota Madiun, dengan 7 penerima bantuan. Giat sosial semacam ini sangat membantu masyarakat, terutama di masa pandemi. Dan masyarakat menyambutnya dengan sangat baik. Untuk informasi, calon penerima bantuan PMB akan disurvei terlebih dahulu supaya bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Tujuannya dari bentuk kepedulian tersebut, kita implementasikan sebuah simpati, berujung empati, penyaluran kebutuhan orang yang sangat membutuhkan. Seperti lansia, anak yatim piatu, seperti itu. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan ini? Kegiatannya ya, alhamdulillah, disupport. Karena kan masa-masa seperti ini masa yang sulit untuk masyarakat Madiun. Karena kan banyak yang terkendala akan pekerjaan, banyak yang di PHK, seperti itu. Jadi itu dengan hadirnya kita itu paling enggak bisa mensupport atau mengcover kebutuhan dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau sumbangan sendiri itu kita galang dulu itu pertama-tama dari pengurusan sendiri. Jadi kita rencanain, kita iuran masing-masing kelompok, pengurus, sesama pengurus kita iuran, terus keberlangsungan waktu itu kita bisa jadi kepercayaan insya Allah masyarakat Kota Madiun, baik Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun, untuk menyalurkan amanah yang telah diberikan kepada kami. Jadi untuk sekarang alhamdulillah pure dari masyarakat Madiun. Dan donasi yang diberikan, yang diamanahkan itu 100% untuk donasi. Apa kegiatan semacam ini sudah menjadi agenda rutin dari Pemuda Madiun Bergerak? Ya, alhamdulillah ini kegiatan rutin kita berawal dari tiap pekan, tiap bulan. Kalau tiap pekan itu kita ada Jumat Berbagi. Jumat Berbagi pun kita tersebar di wilayah Madiun Kota, Madiun Timur, Madiun Selatan, Madiun Utara juga. Kalau untuk aksi bulanan kita itu tiap 2 bulan sekali. Dari upaya Jumat Berbagi itu kita mengantongi nama-nama yang kita ajukan untuk bahan aksi bulanan. Aksi kepedulian ini dilakukan secara rutin setiap minggunya yang dilaksanakan pada hari Jumat dan 2 bulan sekali di berbagai tempat. Dana yang tersedia diperoleh dari sumbangan para donatur dan akan disalurkan 100% kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa dijelaskan bagaimana caranya jika ada masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan sumbangan untuk disalurkan melalui Pemuda Madiun Bergerak ini? Untuk sumbangan nanti kita terus terang apa yang disalurkan dan kebutuhan kita, nanti masyarakat akan mempercaya kita untuk memberikan amanah kepada orang yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mengikuti jejak para pemuda-pemudi yang berjiwa sosial ini, dapat mengikuti dan menghubungi akun media sosial Pemuda Madiun Bergerak. Di akun media sosialnya, PMB secara rutin memposting agenda kegiatan mereka. Lensa Indonesia.com Madiun Raya melaporkan.